tidak resmi. Kita tadi sudah mengumpul pakai batik. Ini panas belum seberapa dibanding kota. Tujuannya adalah selaku pemerintah daerah yang selama ini belum pernah memiliki Taman Makam Pahlawan, karena saya selaku putra daerah berkeinginan untuk memiliki Taman Makam Pahlawan sendiri. Selama ini Kabupaten Cirebon selalu menginduk kepada Taman Makam Pahlawan yang ada di Kota Cirebon. Alhamdulillah sudah dari tahun 2017 sudah kita gunakan Taman Pahlawan ini walaupun belum sempurna. Tahapan-tahapannya tentu setiap tahun kita masukkan anggaran. Di TMP ini insya Allah tahun 2019 kita sudah masuk ke tahapan pemagaran, yaitu sekeliling kurang lebih 3,5 hektar ini kita kelilingin semua dengan tembok-tembok yang kita siapkan. Begitupun nanti kesiapan juga untuk Taman Makam Bahagia, yaitu sebelahnya Taman Makam Pahlawan bagi para prajurit atau orang-orang tertentu yang bisa dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, tapi kelasnya adalah makam bahagia. Yang di depannya nanti apa sampingnya lagi kita juga akan siapkan juga bagi yang mau, khususnya para mantan pejabat eselon 2 di lingkungan Kabupaten Cirebon. Ini sementara eselon 2 seperti halnya di Sumedang, itu ber-eselon 2, siapa tahu juga sampai ke eselon 3 khususnya para camat. Nah, kenapa? Kesini tentunya para pahlawan ini sudah sedikit, beda dengan tahun 42. Karena sedikit maka kita harus ada toleransi bagi siapa-siapa yang patut dan bisa dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, supaya kita betul-betul makam pahlawan ini terisi secara maksimal. Kalau veteran kan sudah haknya untuk bisa masuk di sini, maka veteran jelas akan dimakamkan di Taman Makam. Untuk pesanan gue itu gimana Pak? Maksudnya Taman Makam Bahagia. Taman Makam Bahagia itu siapa aja dimakamkan? Ya, jadi Taman Makam Bahagia untuk beserta pejabat eselon 2, bagi para prajurit TNI yang tidak mempunyai bintang putra, ya, tidak mempunyai tanda dasar khusus, maka dimakamkan di Taman Makam Bahagia. Termasuk pimpinan daerah Pak? Ya, kalau pimpinan kan saya kan punya bintang Seroja, saya punya makam pahlawan kalau mau. Saya punya bintang Seroja, bintang gerilya, bintang yang saya kebetulan saya pernah tugas di Timur, tugas di Aceh, sehingga jasa-jasa
sudah cukup membangun di makam pahlawan, tetapi saya mungkin di makam keluarga kan gitu ya. Tahun depan mulai pembangunan. Tahun depan insya Allah, tahun 2019. Anggaran nih Pak Kadis. 1,3 miliar. Sekarang tuh sudah mau beli pohonnya kan sudah dicor. Kemarin itu sempat kering. Maka saya pulang haji saya tengok dulu ini takutnya. Selama 20 hari tidak dikontrol takut. Maka parah ternyata. Gigi-gigi ya, Om.